Minangka salah seiji provinsi anu ngirimkeun TKI Pangreana Jawa Barat nampa bantuan ti Jerman keurnya tujuan aplikasi layanan terpadu satu atap atau LTSA anjokeun pegawai migran asal Jawa Barat. Eta bantuan teh disupervisi langsung ku Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat medalkeun inovasi pangladen terpadu ancokeuneun pagawe migran asal Jawa Barat. Didamprona eta aplikasi teh ngawengku informasi gawe di luar negeri tepi kacara menta panang tayungan upama aya pasualan. Di layanan terpadu satu atap kerja migran Indonesia asal Jawa Barat. Di dalamnya ada informasi kerja di luar negeri, di dalamnya ada informasi lembaga-lembaga yang bisa dijadikan mitra tapi telah terjakasi, di dalamnya ada cara kalau ada masalah minta perlindungan kemana yang gitu ya, di dalamnya juga ada lowongan-lowongan pekerjaan yang perlu diketahui oleh calon-calon pekerja karena di dunia ini banyak perbedaan. Sejroning itu Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Afrian Syah Nur ngebrehkeun Jawa Barat kaasup lolowak anu pangreana katilu anu ngiangkeun TKI tur tanyangking sponsor ti Jerman. Horeng lianti Jawa Barat aya Jawa Timur, Jawa Tengah turta NTB. Afrian Syah miharep pihak sponsor mere bantuan anu sarua ka eta provinsi anu opat tea. Provinsi yang lain. Jadi Jabar ini termasuk penempatan nomor 3. Nama Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jabar. Habis itu NTB. Nah, mungkin prioritas tentang provinsi ini Jabar sudah tinggal nanti Jawa Tengah, Jawa Timur sama NTB. Kita minta kepada Dirjen memberikan bantuan yang sama. Alhamdulillah Pak Gubernur Jabar kita ini paham betul soal TNI, apalagi beliau juga berasal dari PMI. Ini luar biasa dengan pengalaman beliau, beliau tahu persis apa-apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan TNI yang ada di Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep eta jenglengan aplikasi teh mampu nyinglar TKI asal Jawa Barat tina pasualan dumeh anu miang jadi TKI di luar negeri mangrupa warga anu boga kamampuan luyu kana widang gawena. Budi Hartati, Bandung TV.